Apanya, Pak? Lepas ini, Pak. Lepas. Bahu. Iya. Lengannya. Sendi bahu atau sendi lengan. Itu lepas ininya masuk ke dalam ini. Lemas ya. Lemas. Ambil napas. Lemas. Apanya, Pak? Lepas ini, Pak. Lepas. Bahu. Iya. Lengannya. Sendi bahu atau sendi lengan. Oh, mau ke sini. Lepas ininya masuk ke dalam ini. Iya. Wah. Sehat. Wah. Ini buat temen. Ah, buat temen. Rilek ya. Ya, lemas ya. Jangan tegang. Mau tegang ininya. Jadi gundil-gundilan ini. Jatuh di mana motor? Itu pas dekat apa? Masjid depan dekat. Arah pesing itu. Nahan pakai bahu apa jatuh. Iya, jatuh ke kanan kita. Jatuh langsung bahu buat kanan. Wah. Lemas ya. Lemas. Ambil napas. Lemas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Mantap sini dong, mantap. Mantap. Mantap ya. Mantap. Kita di semangat. Kalau tadi ya sedakap enggak bisa tadi. Iya. Gimana jadi kenapa itu temennya? Hah? Jatuh kecelakaan di motor. Motor. Ya hujan licin. Kalian tuh kenapa dulu? Dulu. Apa sih dulu? Nah, yang dulu kan saya orangnya. Oh iya 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 iya. Oh engkel aneh tahu deh. Nih, tapi mantap di sini bisa jalan lagi. Cakep ya. Ini ya. Ini nanti di genjong dulu, iya. Diikat dulu. Tadi gue bilang jadi diikat dulu ini supaya nggak kambuh lagi. Soalnya kalau udah berkambuh lagi, nanti kebenjeri juga sakit. Sebulan-sebulan lagi. Sekitar sebulan lagi. Punya gue nggak ada, pasti orang. Di sini nggak ada kosong ya? Usahakan nanti ini ya, tangannya digendong. Nggak boleh begini-begini dulu ya, biar ininya lain kan. Biar nggak kambuh-kambuh lagi. Soalnya kalau udah sekali kena begini, kalau nggak ngati-hati ya, kalau nggak digip dulu, jadi bisa kambuh lagi. Rasanya apa, Pak? Mantap. Pak siapa namanya? Ardian. Ardian. Pak dia dulu engkel nih. Engkel. Jalan alhamdulillah normal. Normal jalan. Normal. Jadi bisa salto karena biasanya di pos mana mas biasanya mas
sama saya. Hah? Di depan. Depan mana? Di gerbang. Di Green Lake. Di dekat Holland itu. Iya, Holland lah. Kemarin. Sini. Enggak, biasanya di situ kan jaganya. Di dalam satu klaster. Oh. Udah ngapain pindah-pindah ya. Yang kita nonton TV juga. Sudah langsung ke sini, jangan ke itu. Jadi Pak Ardian ini jatuh naik motor. Nah, pakai bahu, bahunya copot. Iya, Pak. Copot. Eh, copot apa gimana sih, Pak? Lepas. Lepas. Lepas, copot sama aja lah. Ya, sama lah ya. Sama, copot mau lepas sama. Kebetulan dibawa temannya ke sini, mantan pasien juga. Tuh, jalannya udah lancar. Dulu engkelnya nih kena nih. Nih, engkel. Dokter sama mau lu apa ngerasa itu lama? Auto 77 lah, Mas. Aku yang kanan jalan dari gerbang auto 77 depan tanggolan. Ini Mas siapa namanya dulu? Namanya? Adi. Mas Adi nih, nonton videonya di sini nih. Nih, nonton di sini nih linknya nih. Mantap. Iya, engkelnya nih yang tit. Udah cakep jalannya udah. Temennya. Miski mau cabut. Kan dilihat perkembangan terus nanti ya. Iya, perkiraan sebulan namanya ya, namanya perkiraan sebulan tuh bisa kurang, bisa mudah-mudahan sih kurang ya. Tapi nggak ada patah kan Pak ya? Ada kertakan sedikit. Oh. Iya, karena gesekan. Mantap. Ini sekalian beli gendongannya. Biar tangannya enggak begini-begini. Biar cepat pulih. Oke. Mantap ya, Mas Ardian. Cepat sehat. Mudah-mudahan seminggu dua minggu lah biar cepat sehat. Oke. Demi anak istri. Ah, betul. Gampang sih PRT meeting ya. Mereka dulu tak perlu telepon. Ya, aku udah kayak habis minggu ya. Kita enggak jalan. Udah kayak habis main MMA begini. Ya.